Salam sejahtera. Info yang akan dibawakan kali ini, netizen kritik Nabil Ahmad yang mengusik Raisa menggunakan bahasa Inggris. Host Gegar Veganza 9 Nabil Ahmad menerima kritikan netizen susulan usikannya sejurus juri jemputan dari Indonesia, penyanyi Raisa tampil memberikan komen dalam bahasa Inggris pada minggu ke-8 konser itu yang berlangsung pada Ahad. Netizen mendakwa tindakan Nabil tidak sepatutnya dilakukan, seperti tidak profesional berikutan mengajuk kembali Raisa yang dilihat lebih selesa berbahasa Inggris dalam memberikan komen terhadap persembahan Hazrul Nizam. Menerusi laman Twitter misalnya, ada netizen yang tidak berkenaan cara pengacara itu hingga ada mendakwa raut wajah Raisa berubah kala disakat Nabil. Raisa nampak tidak selesa bila Nabil mempermainkannya bila dia berbahasa Inggris. Nabil tidak sepatutnya bertindak keterlaluan. Bila Nabil ajuk Raisa cakap Inggris, baru aku sedar benda ini berlaku di mana-mana sahaja. Dari budak-budak kecil di sekolah, di university, di tempat kerja pun, di kalangan rakan-rakan dan keluarga, kalau ada yang jenis suka speaking, mesti ada yang suka ajuk seolah-olah benda itu sesuatu yang pelik. Why is Nabil making fun on the Indonesian language so unprofessional? Raisa looks a little uncomfortable with the jokes. Itu antara komen yang ditinggalkan netizen. Terdahulu, Raisa atau nama sebenarnya Raisa Andriana diundang sebagai juri jemputan malam tadi dan ini merupakan pengalaman pertamanya berada di posisi juri dalam pertandingan hiburan di Malaysia. Penyanyi yang populer dengan lagu Kali Kedua ini berkunjung ke Malaysia bagi mempromosikan konsernya yang bakal berlangsung pada 20 November ini di JEB, Kuala Lumpur. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa ikuti Moyo Up To Date. Sekian info, terima kasih.